Yang bau ciu, motornya ditilang, orangnya masukin truk. Yang bau ciu, langsung. Yang udah diperiksa petugas, silakan pulang. Pembinanya aku jadi rumput menaik. Terus Pak Ganusa kok iri kok pembina aku juga. Akhirnya jadi satu. Pesan saya, pendekar itu tidak harus bisa menjatuhkan berapa orang, tetapi bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu baik. Oke. Sama menengok. Foto dulu. Oke. Mana lagi? Yang foto yang di. Yang foto. Ya, monggo silakan. Ya. Oke, karena besok Senin mungkin saya sudah sertijab ya. Ini sertijab. Saya nanti akan di Jakarta yang akan di perdagangan, ya Allah doain. Oke. Okay. Ada baru, ada pengalaman seperti apa dari 4 tahun lebih dapat sebagai Kapolda? Kita pengalamannya banyak ya, karena gimana seorang memimpin suatu wilayah itu kan kita baru kelihatan memimpin kalau kita dibenturkan suatu problem masalah, kemudian kita mengamankan masalah itu, kemudian kita menjalankan daripada keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan, itu akan kelihatan bahwa kamu itu memimpin dan tidak. Dan itulah nikmatnya jadi pimpinan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi termasuk kasus-kasus ormas yang belakangan terjadi di wilayah Karanganyar, Jenderal mungkin? Sama, jadi ormas-ormas di tempat kita itu anggota sudah saya warning. Tidak ada ormas-ormas atau apapun bentuknya yang melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian, sehingga yang nangkap, nahan, yang mubarin dan lain sebagainya, itu ada tugas polisi. Tadi ada banyak kita tegakkan. Tadi ada banyak dukungan. Motornya ditilang, orangnya masukin truk. Yang bawa tiu, langsung. Sebenarnya kegiatan kami kemarin itu adalah kegiatan untuk berkoordinasi dengan Polres Karanganyar karena lokasinya di Polres Karanganyar. Etapa terakhirnya ya, dari sekian rangkaian sekian panjang ini, menurut informasi yang kami terima, Karanganyar ini terakhir. Oleh sebab itu, menilik dari 3 hari sebelumnya, itu sama juga Karanganyar, dari itu cukup banyak, yang disahkan itu kurang lebih 1.500, kalau sementara semalam itu hanya sekitar 600. Tapi yang menjadi perhatian adalah para bahasa mereka itu pengombyongnya atau yang ikut meramaikan. Nah, ini trennya adalah mereka berkonvoi, kemudian langkah kepolisian kita adalah untuk mencegah agar tidak satu mengganggu ketertiban umum, jelas itu pasti kita berpikirnya hanya itu. Kita berpikirnya hanya keselamatan para pengendara, masyarakat dan pengendara itu sendiri, artinya para pengombyong yang datang kemudian menggunakan kendaraan bermotor beramai-ramai sementara posisinya sudah dini hari ya sampai dengan pagi. Nah, hal-hal itu kita lakukan memang dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban masyarakat. Tidak ada tujuan lainnya.
siapapun pasti akan kita lakukan seperti itu. Dan tadi malam kita berhasil menyita 35 kendaraan bermotor roda 2. Itu dikarenakan satu, para pengendaranya tidak melengkapi kendaraan bermotornya dengan semestinya. Ada yang menggunakan knalpot tidak standar, tidak dilengkapi dengan kelengkapan lainnya, seperti ada yang tidak ada lampunya, ada yang tidak ada ya spion dan lain sebagainya, serta melangkah ke pemeriksaan lanjut, yaitu mengenai surat-suratnya. Mereka tidak dilengkapi dengan surat, baik itu SIM maupun STNK-nya tidak ada. Serta domisili mereka jauh, Kalten, kemudian ada yang dari Wonogiri, dan beberapa tempat lainnya yang jarak jangkauannya dari Solo itu cukup jauh. Menurut hemat kami, karena itu sudah dini hari itu membahayakan. Dan ada lagi di antara 35 itu ada yang kedapatan membawa miras dalam botol. Ada 3 kendaraan yang kami saat melakukan penggeledahan itu ada miras di dalamnya. Dan sebagian dari mereka juga dari mulutnya bau alkohol. Sehingga kami mengambil keputusan demi keselamatan. Sekali lagi, orientasi kami adalah demi menjaga keselamatan yang bersangkutan pengendara motor kami sita, agar pengendara bisa kembali dengan menggunakan kendaraan yang lainnya. Artinya tidak menggunakan mengenai kendaraan bermotor. Kami khawatirkan nanti di jalan terjadi apa-apa jika kami memaksakan mereka berjalan dengan kondisi yang seperti itu. Itu saja. Sekali lagi, apa yang kami lakukan adalah perimbangan dari pelaksanaan giat Karanganyar, karena informasi dari Karanganyar yang kami terima, yang akan datang itu dari segala penjuru, baik itu Solo Raya maupun luar Solo Raya. Nah, salah satu lintasannya adalah tempat kami. Kami tidak ingin ada satu gesekan dengan masyarakat dan kejadian-kejadian yang telah terjadi di tempat lain juga seperti itu. Nah, dari pengalaman itu kami mengambil langkah untuk melaksanakan penertiban. Sebenarnya kami menjaga, tidak ada maksud lain, kami menjaga pun yang kami hentikan kemudian mereka lengkap, kemudian dalam kondisi baik, kami lepas, nggak ada masalah. Itu 35 itu hanya dari sekian ratus orang, ratusan orang yang melintas yang kami hentikan, karena kami meminta mereka untuk berperilaku tertib di jalan. Karena menutup jalan dengan sekian banyaknya, waktunya dini hari, pandangan terbatas karena gelap, nah ini membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2. Seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan semata-mata seperti itu. Dan alhamdulillah, dari sekian rangkaian Karanganyar kemarin penutupnya, secara keseluruhan saya nyatakan Solo dalam keadaan tertib, lancar, tidak ada hal apapun. Dan upaya yang dilakukan dari Polresta ini kan juga mendapatkan apresiasi dari warga lain, khususnya dari wilayah luar kota Solo, yang mana menginginkan seperti hal tersebut. Ya. Kalau menurut Jini kan mungkin seperti apa koordinasi dengan wilayah Solo Raya? Ya, jadi yang kami lakukan tadi malam itu salah satu wujud koordinasi kami dengan wilayah lain di Solo Raya, karena kegiatannya di Karanganyar. Pun demikian, jika kegiatan di Sragen pun atau Sukoharjo, kami akan melaksanakan kegiatan yang sama. Artinya pertimbangan masing-masing kepala satuan wilayah tentunya akan berbeda-beda ya. Kalau saya di Solo tentunya dengan topografi semacam ini, masyarakatnya lintasannya cukup pendek, kemudian padat kegiatan, saya tidak mau mengambil risiko terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban umum dengan massa yang cukup banyak sementara penggal jalan kita sempit. Nah, ini saya mengantisipasi, langkahnya antisipasi. Nah, saya yakin di tempat lain juga akan melakukan hal yang sama. Kalau untuk pertimbangan kekuatan yang dikerahkan dan lain sebagainya, sekali lagi masing-masing kepala satuan wilayah mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Kalau saya di Solo akan menempuh langkah seperti ini, mungkin di Polres lain akan menempuh langkah yang berbeda. Dari seluruh rangkaian suronan atau pengesahan dari salah satu perguruan ini sendiri, ada hal menonjol nggak, Dan? Ya, saya rasa kalau di Solo alhamdulillah ya, saya berbicara di Solo alhamdulillah, para pimpinan-pimpinan yang melaksanakan pengesahan itu kooperatif dengan kami, mau menerima masukan-masukan dari kami dan mau melaksanakan saran-saran kami, sehingga koordinasi kami dengan para pengurus itu cukup baik, sehingga alhamdulillah seluruh yang melaksanakan pengesahan di wilayah Solo tidak ada hambatan apapun. Para partisipan pun juga ikut, hasilnya tertib, yang disahkan pun juga aman, yang mengesahkannya pun juga tetap dalam kondisi yang kondusif. Ya, jadi para pengombyong bahasa mereka ini tidak kemudian euforia, menimbulkan berimplikasi kepada hal lain yang mengganggu. Gitu.